Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rila Masjid edisi ke-91 ini menuju ke masjid yang berdiri pada tahun 1965 di Kabupaten Pamekasan. Ialah Masjid Muttaqin di Dusun Malangan, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu. Masjid berusia 57 tahun ini tercatat sebagai rumah ibadah pertama di Dusun Malangan. Saat pertama kali berdiri, tempat ibadah tersebut hanya berupa bilik bambu dengan beratapkan daun kelapa. Sejak berdiri, masjid tersebut telah direnovasi sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1960, 1970, dan 1990. Saat direnovasi, sudah bertransformasi menjadi masjid berupa bangunan beton, serta memiliki kubah yang menarik, ialah dari marmer. Saat pertama berdiri, masjid tersebut hanya bisa menampung sekitar 41 jamaah, namun saat ini sudah bisa menampung sekitar 400 jamaah. Ini ke acara masjid pertama sih, tahun sejak lama, kedua, sejak lama. Dan ini ke masyarakat ini pahamnya sadar. Dan ini ke antaranya sejamaah ini ke sih, dia kata makin pol para sepuh. Ya, jadi ini musawara ini ke mana setarinya sejamaah langkar sedua, ya tak kidang ini ke. Dan ini ke pas angkong bomi ke angkui abuti masjid. Tapi benih mah masjid macam-macam ke benih ki kunano. Ini kau kuna kebeli serajaan. Tak kebua boleh dan ini kebaharin tanah. Baharin tanah kata nikah. Tentu mak tak pas mari saya nikah kan. Dan ini tak pas mari saya nikah. Mana bi cimen ki kunano na punya model yang guru. Kun berduaan mana penik kini kasa ni kata ni kah? Ya tas ni kah? Kuba kini. Program masjid tersebut terbilang aktif, mulai dari sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, istighosah setiap Kamis sore, khatmil Quran setiap malam Jumat manis, tadarusan setiap selesai sholat subuh, hingga bersih-bersih masjid setiap hari Jumat untuk pengurus remaja masjid. Sahabat Kemalvis, jika ada tambahan informasi terkait masjid tersebut atau usulan rihla masjid episode selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.